Ok, c'est pas là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ini saya dan Alila akan menerangkan akan membentangkan tentang komposisi kimia dalam sel. Okay, bab 4, form 4. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya kat chat ataupun kalau ada salah ke sepanjang pembentangan ini. Okay, next. Okay, untuk komposisi kimia dalam sel, subtopik pertama dia adalah air. Okay, dalam buku teks kita dia lebih kepada tentang sifat tentang sifat air ni. Okay, lepas tu sifat dia pertama dia dia cerita tentang kekutuban air. Okay, kekutuban air yang pertama, air ni dia merupakan sebatian tak organik yang terdiri daripada unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Okay, macam semua orang tahu, air ni memang H2O, so akan ada hidrogen dan oksigen. Okay, buat apa dia sebatian organik, sebatian tak organik? So, maksudnya kalau sebatian organik ni, dia ada unsur karbon. Tapi kalau air ni dia ada hidrogen dengan oksigen ni. Jadi dia adalah sebatian tak organik. Okay, lepas tu, molekul air ialah molekul yang berkutub kerana elektron yang dikongsi di antara oksigen dan hidrogen tu dia akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Maksudnya dia akan lebih tertarik kepada unsur oksigen tu. Okay, yang ketiga, kekutuban ini yang menghasilkan ikatan hidrogen dan membolehkan air tu bertindak sebagai pelarut semesta. Okay. Sifat pelarut semesta air inilah yang membolehkan zat pelarut seperti glukosa dan elektrolit diangkut merentasi membran plasma ke dalam sel untuk tindak balas biokimia. Maksudnya kat sini, kan macam kita tahu kalau dia nak merentasi membran plasma, dia akan meresap secara osmosis ke dalam membran plasma tu. Okay, air tu dia akan meresap macam tu je ke dalam membran plasma. Jadi sifat pelarut semesta air ni, dia bawa zat-zat terlarut tu sekali merentasi membran plasma tu. Okay. Lepas tu sifat yang kedua, kita ada daya lekatan. Okay, kita ada daya lekatan dan daya lekitan. Okay, molekul air ni dia melekat antara satu sama lain melalui daya lekitan. Maksudnya kalau molekul air tu dia melekat antara molekul air juga, dia melalui daya lekitan. Okay, lepas tu pada masa yang sama, molekul air ni dia akan melekat juga pada permukaan lain melalui daya lekatan. Okay, kalau ingat kalau lekitan tu kan, okay, lekitan tengah dia ada air. Maksudnya jadi air. Maksudnya air kalau bertemu dengan air, dia melekit. Dia lekitan. Okay. Okay, lepas tu kedua-dua daya ni yang menghasilkan tindakan kapilari, menghasilkan tindakan kapilari yang membolehkan air ni memasuki dan bergerak di sepanjang ruang yang sempit. Macam contohnya dalam salur xylem. Maksudnya macam kita tahu kalau salur xylem dia daripada akar ke bahagian daun. Maksudnya disebabkan kalau akar daripada bawah ke atas. Maksudnya disebabkan tindakan kapilari air ni yang membolehkan air tu naik ke atas. Maksudnya sifat dia yang ni lah yang membolehkan dia naik ke atas. Okay. Okay, next. Okay, lepas tu air ni, muatan haba tentu air dia adalah muatan haba tentu air ni tinggi, iaitu sebanyak 4.2 kilojoule kg negatif 1 darjah Celsius. Okay, maksudnya macam kalau yang kita belajar fizik, okay, kalau muatan haba tentu air dia ni tinggi, maksudnya dia lambat panas. Okay, jadi kat sini dia maksudnya dia kata 4.2 kilojoule tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius. So dia memerlukan 4.2 kilojoule tenaga haba lah baru suhu 1 kilogram air ni meningkat sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, lepas tu air ni ia menyerap banyak tenaga haba dengan menaikkan suhu yang kecil. Sebab tu macam tadi kalau muatan haba tentu dia tinggi, dia jadi lambat panas. Jadi macam ni
dia kata kalau walaupun dia serap banyak tenaga haba, tapi suhu yang naik dia sikit-sikit je lah, macam gitu. Maksudnya dia dok terus dia dok cepat panas. Jadi ciri ni yang sangat penting untuk mengekalkan suhu badan organisma. Okey. Okey. Kita pergi ke subtopik yang kedua. Okey, subtopik yang kedua ni karbohidrat. Okey, karbohidrat. Okey, first kita kena tahu dulu sebatian organik. Okey, sebatian organik ni apa? Tadi saya terandur dekat air, tapi kat sini saya bertahu balik. Sebatian organik ni adalah sebatian kimia yang ada unsur karbon. Maksudnya kalau sebatian tu ada unsur karbon, dia adalah sebatian organik. Lepas tu sebatian ni, dia besar dan kompleks. Dia membentuk makromolekul. Kebanyakan makromolekul ni ialah polimer. Ha, polimer ni macam umum lah. Yang terdiri daripada molekul-molekul kecil yang dikenali sebagai monomer. Binaan asas. Maksudnya polimer dengan monomer ni dia umum. Maksudnya setiap nanti macam karbohidrat, protein dan asid nukleik ni dia akan ada monomer dia dengan polimer dia. Okey, lepas tu macam tu macam terangkan tadi, karbohidrat, protein dan asid nukleik ni merupakan molekul polimer sebatian organik. Lepas tu karbohidrat ni, okey, karbohidrat ni dia adalah sebatian organik lah. Sebab apa? Sebab dia ada unsur karbon tu. Okay, kalau nak ingat dia macam karbohidrat lah. Ada OK. Lepas tu O, ada H. Maksudnya ada karbon, oksigen dan hidrogen. Lepas tu dia dalam nisbah 1, nisbah 2, nisbah 1. So karbon dia ada 1, nisbah 2, hidrogen 2 dan oksigen nisbah 1. Dan formula kimia dia CH2ON. Okay. Next. Okay, kemudian kita pergi kepada jenis-jenis karbohidrat. Okay, karbohidrat ni dia ada tiga. Yang pertama ada monosakarida. Lepas tu kita ada disakarida dan polisakarida. Okay, kalau monosakarida ni, monosakarida ni adalah monomer karbohidrat. Macam tadi yang dia ada monomer dia. Jadi untuk karbohidrat, monosakarida ni lah monomer dia, iaitu unit karbohidrat yang paling ringkas. Okay. Lepas tu monosakarida ni dia boleh bergabung. So bila dia bergabung, dia akan membentuk polimer. Okay, dia melalui apa? Melalui tindak balas kondensasi. Maksudnya melalui proses kondensasi untuk dia membentuk polimer tu. Okay, lepas tu kebanyakan monosakarida ni dia manis. Lepas tu yang kedua, dia boleh membentuk hablur. Dan yang ketiga, dia larut dalam air. Okay, macam kita tahu monosakarida ni molekul dia kecil, jadi dia boleh larut dalam air. Okay, kalau disakarida pula, okay, kalau disakarida ni dia gabungan gabungan dua molekul monosakarida. So monosakarida bergabung dengan monosakarida, dia akan membentuk disakarida ni. Macam contohnya macam glukosa, tambah glukosa dia akan menghasilkan maltosa tambah air. Okay, kalau ada soalan macam boleh tanya kat komen lah. Okay, lepas tu lepas tu macam mana daripada monosakarida tu dia nak jadi disakarida, dia juga kena melalui proses kondensasi untuk dia membentuk disakarida tu. Okay, lepas tu disakarida ni dia boleh diuraikan balik pula jadi monosakarida. Maksudnya bila dia nak urai balik, dia kena melalui proses hidrolisis dengan penambahan dengan penambahan satu molekul air. Maksudnya maltosa tambah air menghasilkan glukosa tambah glukosa balik. Dia boleh jadi balik monosakarida tu. Okey. Lepas tu yang kedua ni adalah polisakarida. Okey, polisakarida ni dia adalah gula. Dia adalah gula polimer yang terdiri daripada monomer monosakarida. Dia macam disakarida tadi juga, cuma kalau disakarida dia gabungan dua molekul kan. Tapi kalau polisakarida ni dia gabungan beratus-ratus monosakarida untuk dia membentuk rantai molekul yang panjang tu. Okay, lepas tu dia macam kalau yang ni dia bertentangan dengan monosakarida pula. Okay, dia tidak larut dalam air.
dia tidak mempunyai rasa manis dan dia tidak menghablur. Maksudnya macam tadi, kalau monosakarida dia manis, dia boleh membentuk hablur dan dilarut dalam air. Tapi kalau polisakarida ni dia dok dah. Dia dok larut dalam air, dia dok manis dan dia tidak menghablur. Maksudnya dia tidak larut dalam air sebab masa ni molekul dia molekul yang besar, besar dan kompleks. Okey. Okey, next. So ni kita pergi lebih pada, kita pergi first, kita pergi pada monosakarida. Okay, contoh monosakarida, kita ada, kalau ni yang dalam buku teks, kita ada glukosa, fruktosa dan galaktosa. Okay, lepas tu monosakarida ni dia mempunyai kuasa penurunan. Okay, kuasa penurunan ni apa? Kuasa penurunan ni, dia berupaya memindahkan hidrogen atau elektron tu kepada sebatian lain. Okay, proses ni dinamakan sebagai proses penurunan. Okay, kalau kat sini monosakarida ketiga-tiga monosakarida ni adalah gula penurun. Maksudnya dia boleh dia boleh memindahkan hidrogen atau elektron tu kepada sebatian lain. Okay, macam mana dia melakukan tu? Maksudnya apabila monosakarida tu dipanaskan dalam larutan Benedict, monosakarida tu dia akan menurunkan kuprum 2 sulfat biru kepada mendakan kuprum oksida yang berwarna merah bata dan tidak larut dalam air. Jadi kat sini macam okay, kuprum 2 sulfat ni yang berdasarkan yang saya faham lah. Kalau salah boleh betulkan lah. Okay, kalau kuprum 2 sulfat, okay, kalau kuprum so 2 sulfat, so dia 2 plus lah. Dia just 2 positif. Lepas tu bila dia dipanaskan dalam larutan Benedict tu, dia jadi kuprum oksida. Maksudnya hasil dia tu dia akan jadi mendakan merah bata. Okay, lepas tu kuprum oksida ni kan kuprum 1 oksida. So dia cas 1 dia kat sini. Maksudnya dia kenapa kat situ? Dia pindahkan hidrogen tu ataupun elektron tu kepada sebatian lain. Maksudnya cas dia semakin menurun. Lepas tu dan tidak larut dalam air. Okay, lepas tu yang glukosa tadi, kalau glukosa ni biasanya kita akan dapat dalam gula, gula dalam tumbuhan dan buah-buahan seperti macam anggur. Lepas tu kalau fruktosa ni, ingat fruit. So dia ada dalam madu, okay, lepas tu fruit lah. So dia ada dalam buah-buahan yang manis. Lepas tu galaktosa pula, dia ada dalam susu. Okay, macam cikgu komen, okay, mono tunggal, D2. Kalau poli lebih daripada 2. Okay. Next. Okay, lepas tu ni disakarida. Ni maksudnya tadi yang kalau disakarida ni dia gabungan 2 monosakarida. 2 molekul monosakarida. Okay, lepas tu jadi disakarida ni macam tadi. Kalau kita tengok dekat tu. Glukosa tambah glukosa. Dia melalui proses kondensasi. Dia akan menghasilkan maltosa dan penyingkiran satu molekul air. Lepas tu yang kedua, glukosa tambah fruktosa melalui proses kondensasi, dia akan menghasilkan sukrosa tambah air. Lepas tu yang ketiga, glukosa tambah galaktosa melalui proses kondensasi juga dan laktosa tambah air. Maksudnya maltosa, sukrosa dengan laktosa tu adalah disakarida. Lepas tu glukosa, fruktosa dengan galaktosa tu monosakarida. Ia akan bergabung. Lepas tu untuk dia, dia boleh patah balik lah. Okay, maksudnya macam maltosa dengan penambahan satu molekul air, dia boleh jadi balik kepada monosakarida. Dia boleh urai balik melalui proses hidrolisis. Okay, lepas tu di malas. Malas. Yes. Malas. Okay. Maksudnya untuk dia jadi monosakarida tu, dia kena melalui proses hidrolisis. Kalau dia nak jadi, ya maksudnya kalau dia nak ke lebih besar, dia akan dia guna proses kondensasi. Tapi kalau dia nak patah balik, dia kena guna proses hidrolisis, melalui proses hidrolisis. Okay, next. Okay, ni polisakarida. Okay, contoh-contoh yang ada dalam buku teks juga ni. Okay, selulosa. Maksudnya selulosa, glikogen, kanji ni
tiga-tiga ni adalah polisakarida dah. Okey, lepas tu kita tengok selulosa, dia struktur utama dalam dinding sel tumbuhan. Okey. Lepas tu kalau kanji ni adalah polisakarida simpanan utama dalam tumbuhan. Lepas tu dia didapati dalam kloroplas. So kanji ni dia ada dalam kloroplas. Okey. Lepas tu kalau glikogen pula dia adalah polisakarida simpanan utama yang didapati dalam sel otot dan sel hati haiwan. Okay, macam kalau kita boleh beza kat sini, kanji untuk sel tumbuhan, kalau glikogen ni untuk sel haiwan. Okay, kita pergi kepada kepentingan karbohidrat dalam sel. Okay, yang pertama dia sebagai sumber tenaga. Ingat kalau karbohidrat T belakang. So dia tenaga. So dia beri tenaga kepada kita. Contohnya macam glukosa. Okey, lepas tu yang kedua, dia sebagai simpanan makanan. Okey, macam kanji dengan glikogen tadi. Kalau kanji untuk sel tumbuhan, kalau glikogen untuk sel haiwan. Okey. Lepas tu yang ketiga, dia sebagai struktur sokongan. Contohnya selulosa pada dinding sel tumbuhan yang tadi yang saya terang tadi. Okey. Tu antara kepentingan karbohidrat dalam sel. Okey, sesuatu saya serahkan kepada Amila. Okey. Kita pergi ke subtopik 4.3 iaitu protein. Okay, protein ni dia merupakan sebatian kompleks yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosforus. Macam kalau nak ingat, kita guna akronim CHOPNS. CHOPNS. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosforus. Lepas tu, protein ni unit asas dia amino acid. Macam karbohidrat tadi, unit asas dia monosakarida. Kalau protein, amino acid. Acid amino. Maksudnya dia yang protein yang paling ringkas. Lepas tu, semua protein terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Setiap polipeptida ni, dia terdiri daripada 50 sehingga beribu-ribu molekul asid amino. Maksudnya polipeptida ni dia diperbuat daripada beribu-ribu molekul asid amino. Maksudnya dia besar lah. Maksudnya dia yang paling kompleks polipeptida ni. Maksudnya ingat kalau yang paling ringkas asid amino, kalau yang paling kompleks polipeptida. Okay, kita pergi ke lepas tu amino acid ni dia ada dua. Dia ada essential amino acid dengan non-essential amino acid. Essential amino acid ni kita dapat daripada diet kita. Maksudnya dapat daripada diet. Kalau non-essential amino acid kita dapat daripada dia sintesis daripada badan kita sendiri. Lepas tu okay, kalau proses dia yang pertama asid amino tambah asid amino menghasilkan dipeptida dan air. Dia melalui proses kondensasi. Ini sama je konsep dia. Maksudnya kalau kecil ke besar, kondensasi. Kalau besar ke kecil, hidrolisis. Maksudnya kalau dipeptida ni nak tukar kepada asid amino, dia guna proses hidrolisis. Okay, yang pertama. Kalau yang kedua, dipeptida tambah asid amino menghasilkan polipeptida. Polipeptida ni protein yang paling kompleks. Kalau dia nak diproses kondensasi, kalau polipeptida nak jadi dipeptida semula, dia melalui proses hidrolisis. Okay. Apa fungsi protein ni dalam sel? Okay, protein ni dia untuk bina sel baru. Lepas tu dia juga untuk membaiki tisu yang rosak. Lepas yang ketiga, dia untuk sintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin.
hemoglobin ni dia ada kat sel darah merah kita. Lepas tu yang keempat, membentuk bahan binaan seperti keratin pada kulit, kolagen pada tulang dan miosin pada tisu otot. Okay, protein ni kalau dia berlebihan, dia boleh macam bahaya kot. Dia boleh menyebabkan penyakit gout. Okay. Lepas tu kita ke subtopik 4.4 iaitu lipid. Okay, lipid ni dia merupakan sebatian hidrofobik. Okay, hidrofobik. Hidrofobik, fobik ni maksud dia fobia. Fobia ni maksudnya dia macam takut air. Misalnya dia tidak tertarik pada air lah. Maksudnya lipid ni dia tidak tertarik kepada air. Okay, unsur lipid ni dia sama je macam karbohidrat. Maksudnya unsur dia tu ada karbon, hidrogen, oksigen. Tapi yang bezakan dia, nisbah atom hidrogen kepada oksigen tu jauh lebih tinggi berbanding karbohidrat. Okay. Antara sifat lipid ni, dia tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik tu alkohol, ester, kloroform. Okay, jenis lipid. Okay, kita ada 4 jenis lipid iaitu lemak dan minyak. Yang kedua lilin, ketiga fosfolipid, yang keempat steroid. Okay, kita pergi ke pertama dulu, lemak dan minyak. Lemak dan minyak ni dia merupakan triglycerida. Triglycerida ni merupakan ester yang terbentuk daripada satu molekul gliserol dan tiga molekul asid lemak. Jadi dia melalui proses kondensasi, jadi terhasillah triglycerida tambah air. Lepas tu, okay, ingat satu gliserol, tiga molekul asid lemak. Lepas tu, triglycerida ni juga dia boleh diuraikan semula menjadi asid lemak di gliserol melalui proses hidrolisis. Okay. Gliserol ni, ia merupakan alkohol tiga karbon yang mengandungi tiga kumpulan hidroksil. Okay. Asid lemak ni, dia ada dua jenis. Yang pertama, lemak tepu. Yang kedua, lemak tak tepu. Okay, kita tengok persamaan dia dulu. Persamaan dia, dua-dua jenis ni dia terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Lepas tu kedua-duanya juga mempunyai gliserol dan asid lemak. Yang ketiga, kedua-duanya juga adalah molekul tidak berkutub. Okay, kalau dari segi perbezaan dia, lemak tepu ni dia ada ikatan tunggal antara karbon. Maksudnya dia dia satu gitu je, satu dash gitu je. Ikatan tunggal antara karbon. Kalau lemak tak tepu ni, dia ada ikatan ganda dua antara karbon. Maksudnya dia ada dash tu, dia ada dua gitu. Lepas tu lemak tepu ni, dia tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan sebab semua ikatan atom karbon ni dia tepu dah. Maksudnya dia cukup dah. Lepas tu kalau dia boleh terima atom hidrogen tambahan. Kalau lemak tak tepu ni, dia boleh terima atom hidrogen tambahan sebab atom karbon dia tak tepu lagi sebab dia ada ikatan ganda dua. Okay, lemak tepu ni kalau kita nak ingat mentega. Mentega kan dah bentuk pepejal. Maksudnya lemak tepu ni dia berbentuk pepejal pada suhu bilik. Contoh dia mentega dan lemak haiwan. Kalau lemak tak tepu ni dia dah bentuk cecair. Lemak tak tepu ni kita ingat minyak zaitun, minyak ikan. Lepas tu lemak tepu ni dia bahaya sebab dia boleh meningkatkan paras kolesterol dalam darah kita. Macam lemak tak tepu ni macam macam tak bahaya mana. Okay, seterusnya yang kedua, lilin. Lilin ni dia terdiri daripada satu molekul alkohol bergabung dengan satu molekul asid lemak. Satu molekul alkohol bergabung dengan satu molekul asid lemak. Lepas tu lilin ni dia bersifat kalis air. Okay, yang ketiga, fosfolipid. Fosfolipid ni dia diperbuat daripada satu molekul gliserol, dua molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Maksudnya fosfolipid ni dia ada tumbuh, dia ada penambahan satu kumpulan fosfat. Ingat ni lah macam fosfo, fosfat.
macam itu. Lepas tu fosfolipid ni merupakan komponen utama membran plasma. Okay, yang yang keempat, steroid. Steroid ni je yang sebatian lipid yang tak ada asid lemak. Okay, contoh dia kolesterol, lepas tu hormon yang estrogen, progesterone dengan testosterone. Okay, kepentingan lipid dalam sel. Okay, lipid dalam sel, kepentingan lipid dalam sel ni dia untuk simpanan tenaga bagi haiwan. Lepas tu dia, lipid ni juga untuk sebagai pelapik untuk lindung organ-organ dalaman. Lepas tu dia juga untuk sebagai penebak haba bagi haiwan. Okay, yang keempat, lilin pada kutikel kutikel daun tu, dia menutupi epidermis daun. Lepas tu dengan sebum yang direbaskan oleh kulit kita. Lepas tu yang kelima, glikolipid, dia memastikan kestabilan membran plasma dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Lepas tu yang akhir sekali, kolesterol penting bagi sintesis hormon steroid. Okay, saya pas Kinshi. Okay. Okay, set topik kini ada daripada cikgu. Estrogen tu dia adalah hormon wanita. Okay, lepas tu next. Okay, untuk set topik 4.4 kita ada asid nukleik. Okay, asid nukleik ni dia, ini ada sedikit typo, kesalahan. Okay, unsur yang ada dalam asid nukleik ni, dia ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen dan fosforus. Okay, lepas tu setiap nukleotida ni terdiri daripada gula pentosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat yang digabung bersama melalui proses kondensasi. Maksudnya tiga benda ni, gula pentosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat ni, dia bergabung melalui proses kondensasi. Jadi nukleotida tu lah yang ada, nukleotida tu macam monomer lah, macam untuk asid nukleik ni. Okay, lepas tu gula pentosa ni dia ada dua, iaitu gula ribosa dan gula deoksiribonukleik. Dia ada gula ribosa dan gula deoksiribosa. Okay, lepas tu asid nukleik. Dia ada dua jenis asid nukleik. Okay, unit asas untuk asid nukleik ni nukleotida. Okay, lepas tu jenis asid nukleik. Dia ada dua. Yang pertama asid deoksiribonukleik, iaitu DNA. Yang kedua adalah asid ribonukleik, RNA. Okay, kita pergi kepada asid deoksiribonukleik dulu, DNA. Okay, kalau asid ni, dia terdiri daripada rantaian polinukleotida yang berpintar membentuk helix ganda dua. Okay, lepas tu dia ada gula deoksiribosa. Macam tadi saya cover, dia ada dua gula. Okay, dia ada gula ribosa dengan gula deoksiribosa. Okay, so untuk deoksiribonukleik ni, asid deoksiribonukleik ni, dia ada gula deoksiribosa. Macam kalau yang ribosa tu, yang satu lagi. Ingat deoksiri, deoksiribonukleik, deoksiribosa. Okay, lepas tu base bernitrogen yang ada dalam asid deoksiribonukleik ni adalah adenina, iaitu kita A, guanina, G, timina, T dan sitosina. Lepas tu kalau A dia berpasangan dengan T, kalau C pula dia akan berpasangan dengan G. Adenina dengan timina, sitosina dengan guanina. Okay, kemudian okay next. Inilah. Okay, jenis yang kedua, asid ribonukleik ataupun RNA. Okay, RNA ni dia terdiri daripada rantai polinukleotida tunggal. Lepas tu saiz dia tu lebih pendek berbanding DNA. Maksudnya dia ada satu je rantai polinukleotida tu. Lepas tu asid RNA ni dia ada gula ribosa. Okay, yang ribosa ribonukleik. Lepas tu, base bernitrogen RNA ni dia macam sama je dengan DNA.
cuma timina dia ni, timina DNA diganti dengan urasil. Maksudnya base bernitrogen RNA adenina, guanina, urasil dan sitosina. Maksudnya T ganti dengan U. Okay, lepas tu RNA ni ada tiga jenis utama dia. Ada yang pertama RNA pengutus iaitu mRNA. M ni messenger RNA. Lepas tu yang kedua RNA ribosom, rRNA. Lepas tu yang ketiga RNA pemindah, transfer RNA. Lepas tu ketiga-tiga ni terlibat dalam proses sintesis protein. Sintesis protein tu maksudnya nak buat protein tu. Okay, kemudian kita pergi kepada kepentingan asid nukleik dalam sel. Maksudnya buat apa? Asid nukleik ni penting dalam sel. Okay, first yang pertama, dia adalah pembawa maklumat pewarisan dan penentuan ciri dalam organisma hidup. Okay, maksudnya dekat kepentingan pertama ni kita tahu dah, macam kita nampak dah yang asid nukleik ni memang sangat penting dalam sel. Okay, yang kedua, DNA ni dia ada kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen. Okay, iaitu AT dengan G, ATGC. Untuk dia sintesis polipeptida tu yang berbentuk protein. Jadi DNA ni, base bernitrogen yang ada dalam DNA ni yang bawa kod genetik tu untuk sintesis polipeptida. Okay, lepas tu kod genetik tu dia ditulis sebagai satu siri urutan 3 base. Okay, urutan 3 base ni dia pada DNA, dia ditranskripsi pada kodon mRNA, iaitu RNA pengutus. Kemudian dia akan ditranslasi kepada urutan asid amino yang membentuk satu rantai polipeptida. Okay. Kalau yang ni, kalau macam saya faham, kod genetik yang ada kat DNA tu kan dia ditulis sebagai satu siri urutan 3 base. Maksudnya siri urutan 3 base ni macam okay, contoh ATG, CGA macam itu. Lepas tu urutan 3 base pada DNA ni ditranskripsi ni maksudnya macam urutan 3 base tu macam dia copy, lepas tu dia paste pula dekat kodon mRNA ni. Maksudnya dia copy, lepas tu paste kat kodon mRNA. Lepas tu dia pun ditranslasi, maksudnya dia ditukar kepada urutan asid amino yang membentuk satu rantai polipeptida. Itu macam kalau saya faham, kalau salah khabar. Lepas tu last sekali, pembentukan kromosom daripada DNA dan protein. Okay, kromosom. Okay, rantaian polinukleotida DNA. Okay, ia berpintar dengan histon. Histon ni protein. Histon ni dia bawa maklumat genetik pun. Lepas tu ni rantai dia, lepas tu dia pun membentuk nukleosom. Nukleosom ni ia akan berpintar pula membentuk kromosom. Maksudnya sini rantai polinukleotida DNA dia pintar dengan histon. Lepas tu jadi nukleosom. Lepas tu nukleosom ni berpintar pula jadi kromosom. Maksudnya yang bawa maklumat genetik rantai polinukleotida DNA je lah. Histon tu dia dah bawa maklumat genetik. Macam ni gambaran dia. Macam ni rantaian polinukleotida. Sedih betul-betul. Habis dah. Okay.
belum Amila boleh tak tolong ni? Inshi macam ni je. Lag je. Okay, okay. Okay, itu sahaja dari kami. Kita tangguh pembentangan ini. Bincangan ini dengan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.